Okey, sekolah yang pertama SMK Section 10 Kota Damansara. Wow, ramai. Dia kalau sebut dia orang suruh dah. Okey, setakat ni belum ada orang yang sawan, belum ada? Belum. Tunggu sebab tengah-tengah sikit. Tengah-tengah. Sebab kalau boleh kita nak minta penganjur untuk pasang Yasin, belum ada. Jangan lupa, medik ada. Jangan risau, medik ada. Okey, kita teruskan. Okey, jumlah penari 10 orang, jenis tarian, tarian inang dan joget, tajuk lagu Inang Bakawali dan joget Tanjung Katung. Sinopsis bagi sekolah ini macam mana? Okey, rampaian cinta si Uda dan Dara menekankan elemen kelembutan dan ketangkasan pasangan lelaki dan perempuan ketika menari tarian berentak Inang dan joget. Alright. Ia mengisahkan pasangan yang sedang dilamun cinta. Amboi. Saling menyayangi dan mengasihi. Tarian ini dicipta baru diiringi lagu Inang Bakawali dan joget Tanjung Katung. Ia diolah dan disusun mengikut kesesuaian rentak dan pola irama yang menarik pada masa kini. Alright. Yes. Tanpa membuang masa. Ya, izinkan kami. Ada lagi? Ada pantun? Pantun. Silakan Mayen. Silakan Mayen berpantun. Okay. Saya cuba. Siti cuba ya semua. Iram-iram dibawa memayung sidara. Tanda kasih tinggi menggunung. Ewa. Alangkah. Afsal kena macam sebab tu. Saya cemburu dengan juri tadi. Dia boleh. Okay, langkah ya. Diatur berseni geraknya. Inang dan joget warisan terulung. Beli. Saya pula ya. Beli. Bertanjak limar tradisi berzaman. Yeh, kacak si Uda di samping nak dara. Senyuman manis tiada tandingan. Bersulam cinta si Uda dan Dara. Kita berikan tepukan untuk SMK Section 10 Kota Damansara.